peristiwa angin kencang kembali melanda wilayah Kabupaten Purbalingga, Senin, 7 Februari 2022. Wilayah utara Kota Perwira, khususnya di wilayah Kecamatan Bobot Sari. Sejumlah pohon tumbang, dan atap rumah warga berterbangan. Desa Karangtalun, Kecamatan Bobot Sari menjadi salah satu desa terdampak. Atap rumah warga berterbangan, bahkan ada bagian rumah yang roboh. Sejumlah pohon juga tumbang. Peristiwa itu terjadi sejak Senin pagi. Iya benar, sejak pagi angin besar banget. Ada atap yang terbang, rumah saya juga terdampak, bagian belakang ambruk, kata Kades Karangtalun, Heru Catur Wibowo, Senin siang. Sampai berita ini disiarkan, belum ada data pasti rumah yang terdampak. Sebab terjangan angin masih besar melanda wilayah setempat.